lagi, Heli? Tidak, Dok. Kau hanya harus menyelesaikan pengisian bagianmu. Pekerjaan dokter tidak pernah habis. Begitu juga pekerjaanku, Daniel. Aku akan beres-beres di sini. Kadang untuk menolong seorang pasien, kau juga harus menolong yang lainnya. Seperti dalam kasus baling-baling yang rusak. Semua berawal dalam sebuah perjalanan kemah. Para mainan dan aku sedang menikmati alam terbuka. Terlalu tinggi. Satu dahan lagi. Aku berhasil. Aku raja dunia ini. Hei, tanahnya datang padaku. Menyenangkan sekali. Tidak, jangan. Hati-hati. Turunkan aku. Dan begitulah, sudah waktunya kembali bekerja. Untung sekali teman Doni membawa rescue ronda. Bertahanlah, Staffy. Aku akan menyelamatkanmu. Iya, aku akan segera ke sana. Aku tidak bisa lepas landas. Tidak masalah untuk naga pemberani seperti aku. Aku suka berada di atas sini. Turunkan aku. Tiba-tiba, satu pasien telah menjadi dua. Ronda, kau baik-baik saja? Aku hanya tak bisa lepas landas. Tak ada putaran di baling-balingku. Sebelumnya aku tak pernah seperti ini untuk menyelamatkan seseorang. Kadang aku juga lelah, terutama ketika aku tidak makan dengan benar atau tidak cukup tidur. Dan itu saat dimana aku sadar bahwa Ronda juga kehilangan sesuatu yang dia butuhkan. Ah, sudah beres. Dia sudah mendapatkan satu set baterai baru. Terima kasih, Ayah. Sekarang kau sudah mendapatkan yang kau butuhkan. Dan aku bisa lepas landas. Kau tidak apa-apa? Tentu, aku tidak takut. Aku suka alam. Tidak, kita satu pohon lagi. Staffy. Satu lagi pasien yang puas di klinik Doc McStuffins untuk boneka binatang dan mainan. Kerja yang bagus hari ini, Dok. Terima kasih, Ellie. Besok adalah hari baru. Dan kita akan bertemu dengan mainan lain. Tepat sekali. Dokter sudah selesai.